Kemarin 25 April 2002 merupakan acara buka puasa bersama di kediaman Violenzia atau yang kerap disebut dengan panggilan Mama Tofu. Acara buka puasa bersama kemarin turut mengundang kerabat terdekat, yaitu anak-anak dari Haji Faisal, Fadli Faisal dan Rebecca, Frans Faisal dan Marisa Ica, Fuji dan Torik Halilintar. Namun ada momen yang cukup menarik ketika Torik Halilintar sangat perhatian kepada Gala Sky Andriansa. Ia mendulangi makanan ke Gala. Berikut ini adalah videonya. Babat. Babat? Nggak boleh babat, non. Galak bosi sekarang. Gak, jangan bosi, Gak. Namun, ada momen lainnya ketika Torik menemani Gala Sky untuk bermain HP. Hal itu pun dilakukan untuk menghibur Gala Sky. Berikut ini adalah video lengkapnya. Pakai di baju. Ketika Torik Halilintar menyibukkan perhatiannya ke keponakan Fuji, sang onti pun yang kerap dipanggil oleh Gala Sky dengan sebutan Uti menghampiri ke keberadaan dan menemani Torik Halilintar dan Gala Sky Andriansa. Gak bisa. Udah tadi kan gue udah bilang gue udah dong. Ah, udah di lock ya? Udah di lock. Di lock, oke. Apa? Apa gue jadi percaya sama anak gue? Ini aku jadi kenapa ada cowok gue? Gue yang ini. Perhatian yang diberikan oleh Torik Halilintar kepada Gala Sky Andriansa dapat menggantikan sosok seorang ayah. Namun bukan berarti mengganti jasa-jasa almarhum Papi Gala dan kenangannya. Hal itu pun dilakukan agar Gala Sky mendapatkan sosok seorang ayah yang dimana bisa bermain, bercanda, dan tertawa bersama, sehingga membuat Gala Sky senang dan bahagia, dan hari-harinya pun penuh dengan canda tawa.